Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan membuat cemilan yang super simple, super gampang, dan super praktis ya. Jadi buat semua kawan-kawan yang males ribet, males ini itu kucrut ya, macam-macam bahan, ini sangat cocok sekali karena hanya dengan satu bahan utama saja, yaitu tepung beras. Ya, hari ini saya akan membuat cemilan berbahan dasar dari tepung beras. Jadi ini saya sudah siapkan ya, ada 150 gram tepung beras. Di sini saya pakai tepung beras instan ya, yaitu Rose Bran. Sekarang tepung berasnya kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan panci, lalu isi dengan 150 ml air. Tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu. Untuk bumbu kaldunya bebas ya, mau masako atau roiko, bisa juga kaldu jamur. Kita aduk-aduk. Oh ya, bagi teman-teman yang mau menambahkan mecin ya atau MSG, bisa ditambahkan secukupnya. Kalau saya udah cukup dengan bumbu kaldu aja. Oke, sekarang air ini kita panaskan. Kita panaskan dengan api sedang. Tunggu sampai mendidih ya. Oh ya, bagi kawan-kawan dirasa misalkan bumbunya kurang asin ya, atau kurang bumbu lah, bisa ditambah sedikit garam ya, buat penambah rasa asin. Oke, kalau airnya sudah mendidih ya, ini udah mendidih. Sekarang tepung berasnya kita masukkan ya, masukkan ke dalam air air, lalu kita aduk-aduk, aduk-aduk terus ya, apinya kecilkan, pokoknya aduk-aduk terus. Nanti teksturnya akan seperti ini ya, tuh, bergerindil-gerindil. Ini memang tidak kalis dengan air, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kalau udah tercampur seperti ini, kita angkat ya. Lalu tepungnya kita tuang ke dalam mangkuk ya, seperti ini. Kita tuang semuanya. Oke, kita aduk-aduk ya di apa? Atas mangkuk. Oke. Dan sekarang kita tambahkan. Di sini saya siapkan ini ada 3 sendok makan margarin yang dicairkan ya. Ini jadi mentega yang dicairkan. Ini yang bikin nanti tekstur dari keripiknya itu renyah. Ini kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan ya. Mentega yang sudah dicairkan. Lalu kita aduk-aduk. Kalau nggak panas, kita langsung uleni ya dengan tangan. Dan saya akan mengulennya dengan tangan. Pastinya tangannya udah cuci tangan, udah bersih, dan udah aman. Ulennya sampai kalis. Lumayan panas ya, harus ekstra hati-hati. Wow, panas. Oke, kalau adonannya sudah kalis. Ini udah kalis banget ya. Udah pengker adonannya, udah tercampur dengan sempurna. Sekarang kita lanjut step berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman ya, bila mana adonannya terlalu kering gitu ya, bisa ditambah dengan margarin cair ya, atau bisa juga dengan air anget kurang lebih setengah sendok sampai satu sendok, pokoknya sampai menjadi adonan seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut pencetakan. Saya siapkan talenan, kita taburi dengan sedikit tepung. Siapkan juga rolling pin. Yang tidak punya rolling pin bisa pakai botol ya, botol bekas atau botol isi juga apa-apa. Kita ambil sedikit adonan ya. Seperti biasa kita pipihkan si adonannya ya. Oke, udah cukup ya. Ini udah lumayan tipis. Dan sekarang kita iris ya. Alat pengirisnya bebas, bisa memakai pisau atau apa aja yang bisa memotong. Kita ratakan dulu sampingnya. Jadi untuk ukuran pemotongannya opsional ya, bebas.
gimana kita diatur-atur aja. Dan sekarang saya akan motongnya menyamping atau nyerong ya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk ukuran ketipisannya lumayan lah. Tuh. Oke. Oke, ini tahap pertama, yang ini udah selesai ya. Jadi ini kita pisahkan di atas baki. Kita lakukan semuanya sampai adonan habis. Oke, ini pencetakannya udah selesai ya. Jadinya satu baki seperti ini, lumayan banyak. Oke, step selanjutnya sekarang kita goreng. Di sini saya sudah siapkan wajan yang diisi dengan minyak goreng. Dan sebentar lagi panas, nanti langsung aja keripiknya kita goreng. Nyalakan api dengan volume sedang ya. Dan ini minyaknya sudah panas, udah oke lah. Sekarang keripiknya kita langsung goreng aja. Kita goreng secukupnya ya, disesuaikan dengan jumlah minyak atau banyaknya minyak. Jadi pas masukin keripiknya, minyaknya harus benar-benar panas ya. Harus benar-benar panas, baru digoreng keripiknya. Supaya hasilnya maksimal. Kita biarkan aja dulu ya, nanti kalau udah agak kering baru kita balik. Ini keripiknya udah berwarna kuning kecoklatan ya. Jadi sebentar lagi kita angkat. Oke, ini keripiknya udah matang, langsung aja kita angkat ya. Kita tiriskan dan kita lanjut sisa keripik yang belum digoreng, kita goreng. Ini keripik tepung berasnya sudah selesai saya goreng ya. Lumayan jadi satu mangkok buat ngemil-ngemil mantap ini. Oke, sekarang kita cicipi versi original. Ini nggak saya kasih bumbu tabur ya. Seperti apa rasanya kalau original. Jadi sini sangat ini ya, ngembang. Dan pastinya sangat crunchy. Mari makan. Enak banget. Rasanya itu crunchy, kokoh, tidak ngepros, tapi sangat renyah. Dan aroma tepung berasnya sangat berasa, wangi. Dan sekarang saya akan kasih bumbu tabur ya. Jadi yang ini original. Sekarang saya mau kasih bumbu tabur. Bagi yang tidak suka pedas, originalnya sudah sangat enak ya. Nggak usah kasih bumbu. Tapi yang suka pedas, boleh ditambah dengan bumbu. Di sini saya akan tambahkan 2 sendok makan. Maksudnya 2 sendok teh, bumbu balado antaka. Ini 2 sendok teh ya. Dan ini ada bumbu cabai atau bubuk cabai. Saya akan tambahkan juga 1 sendok teh. Untuk bubuk cabainya opsional. Mau ditambah 2, 3, atau 4 sendok. Is okay, yang penting kuat dengan pedas. Sekarang kita tutup dan kita sek-sek. Ini keripik tepung berasnya sudah saya kasih tabur bumbu ya, atau bumbu balado. Langsung kita cicipi ulang. Tadi cicipi, sekarang cicip lagi. Mari makan. Wow, luar biasa. Rasanya tambah mantep, tambah mantul, dan tambah enak, surenak. Pokoknya sangat rekomendasi sekali. Cara bikinnya sangat gampang, hanya dengan satu bahan utama saja sudah jadi cemilan yang super enak ini dan sangat praktis cara bikinnya. So, sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video keripik tepung berasnya sampai di sini dulu. Pastinya
Saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke? Okay? Thank you, bye-bye dan ciao.